Yo, assalamualaikum. Terima kasih kerana klik video ni. Welcome back to my channel, Dr. Fiat DTV, yang buat korang clear tentang. Oh, aku rasa macam aku dah lama sangat tak makan mi sugar. So, hari ni aku tertarik dengan Mai Kuali Pinang mi goreng mamak. Tapi harga dia agak keras sikit daripada mi sugar-sugar lain. Lebih kurang RM9 kot. Lebih kurang macam itulah harga dia. Nak rasa apa beza mi sugar biasa dengan yang mamak punya ni? Jom kita masak. Dalam beg besar ni ada 4 pieces sahaja mi goreng mamak ni. So let's go. So aku nak masak guna periuk hodek ni yang 4 liter. Aku dah taruh air. Guna periuk hodek ni je. Senang, mudah. So siapa yang nak periuk ni boleh tekan link aku sediakan dekat komen. Kau boleh tengok melalui TikTok akulah, ni dia ada air. Nampak? Mi ni kena celur sahaja. Kita celur sekejap. Sambil-sambil tu kita kukus sekali. Kukus sekejap. Nampak? Baru buka dah bunyi lah cik. Dia dah panas. Dekat dalam paket ni ada 4 dia punya seasoning dia lah. Bawang goreng termasuk tu semua lah. Ni banyak ni. Nah, harap sedap. For first time kau nak makan ni. Dia belum panas betul lah tapi dah boleh lah. Oh, astagfirullahaladzim. Bruh. Asal hancur-hancur macam ni. Lepas tu atas kita nak kukus hot dog. Settle. So kita nak tunggu dia siap celur sekejap. Eh, banyaknya. Dia punya perancar-perancar ni banyak tau. Kita ada sikit sosis ni sebab kita nak celur benda lain juga. Celur, bukan celur. Kita nak kukus. Kita nak kukus sawi dengan... So, kita tunggu dia masak. Tutup. Okay. Macam lebih kembang ni. Hui, nampak kaya macam petas eh. Ini dia punya minyak. Ini dia punya serbuk. Wish, serbuk-serbuk dia bau macam udang apa? Udang kering. Di blend macam itu lah. Bau udang-udang kering. Tak tahu lah di blend ke apa tapi bau macam udang kering lah. Mi goreng mamak tak sah lah kalau tak ada telur mata kan. So, kita goreng telur menggunakan kuali 4 lubang ni. Kuali ni memang sangat-sangat, orang kata cantik lah untuk masak telur. Nanti kejadiannya sangat-sangat bulat dan cantik lah. Oh, ini dia mi goreng mamak yang segera. Macam-macam aku nak parah tamak aku makan. Sebelum itu kita baca doa lebih sunnah. Allah SWT. Rasa terawak kita ada anak. Amin. Nak makan dengan bapak. Apa nak makan dengan bapak? Bapak pedas ke tu? Pedas sikit. Nak. Apa nak kalau sayur? Boleh lah tapi dia macam agak kurang banyak rasa yang kurang. Ke sebab mi aku terlalu kembang? Nak. Dia macam nampak macam pedas tapi dia tak pedas. Pada aku dia tak pedas langsung. Dari segi rasa dia agak kemanis-manisan sikit.
So kalau tanya aku sedap ke tidak, biasa-biasa je. Jujur cakap, biasa-biasa je. Bikin tau? Ha? Bikin. Mungkin dia nak kena. Kalau tengok dalam gambar ni, kena taruh gaul sekali dengan lada, nanti jadi padi. Mungkin kena taruh fish ball, fish cake, lada bagi dia pedas sikit. Tapi tengok tadi dia punya bumbu tu nampak macam pedas. Rupanya tak pedas. Manis. Kalau dia tambah pedas sikit, nah, itu cunah. Masalahnya aku tak dapat nak rasa dia punya bumbu-bumbu tu dengan betul. Gaul dah sekata dah. Alhamdulillah, alhamdulillah habis. Cuma aku boleh katakan kalau dari segi pedas aku bagi 0/10. Dari segi rasa aku boleh bagi, maksudnya dia punya bumbu-bumbu perencah-perencah dia tu, kalau gaul-gaul sekali aku bagi 3/10. Sebab aku tak rasa sangat, tak dapat sangat dia punya macam bawang ke apa ke semua, tak dapat rasa sangat. Tak tahulah kalau aku salah masak ke apa, mungkin terlebih masak ke apa, minyak kena celur sekejap je ataupun kena goreng balik, lepas tu taruh lada, taruh apa macam itu, aku tak tahulah. Tapi pada aku mie segera ni perlukan simple, dia tak ada rasa yang kuat. Ini kalau taruh sambal potong ke sambal garam mie, ya, memang puas hati lah. Tapi tu dia jadi gabungan tau. Dia bukan kuat dekat rasa mie dia macam tu, faham tak? Ini pendapat aku sahaja, pendapat aku sahaja. Korang tak boleh nak cakap tak sedap juga. Korang kena rasa sendiri macam mana. Mungkin korang tahu cara masak yang lagi sedap, so korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah lain hari aku akan buat lagi. Ha, korang komen kat bawah cara masak yang sedap. Boleh komen kat bawah, okey. So, aku nak ucapkan ribu terima kasih. Mana yang dalam video aku daripada awal video sampai sekarang. Mana tengok video mukbang aku, video sepi aku nak ucapkan ribu terima kasih sangat. Yang belum tekan button subscribe, komen tekan button subscribe sekarang. Atau connect kat channel ini. InsyaAllah akan banyak lagi video mukbang video sepi aku post. InsyaAllah saya sampai sini sajalah video aku pada hari ini. Nama aku Taufik Adi. Aku minta izin mengundurkan diri. Terjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.